warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara mengecek progres pengisian pada asesmen kompetensi untuk P3K 2021. Pertama, login ke akun SIM PKB. Setelah masuk, pilih pengumuman dan klik selengkapnya. Kemudian, klik "Ayo Guru Belajar". Setelah masuk, pilih "Seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K", klik selengkapnya. Kemudian mulai belajar. Oke, pilih tautan fasilitasi. Kemudian akan muncul halaman seperti yang ada di layar. Pilih bahasa Inggris karena saya guru bahasa Inggris. Kemudian pilih tombol expand all pada pojok kanan paling atas. Cek satu persatu pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan kemudian pilih pedagogik. Expand all dan cek kembali. Setelah semua tercentang, lalu klik dashboard yang ada di panel sebelah kiri layar. Nah, di situ kita bisa melihat progres yang sudah kita lakukan. Oke, di sana sudah lengkap, sudah 100% complete. Sekian dan terima kasih.